Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang pupuk organik padat untuk pembuatan pupuk organik padat. Seringkali saya memakai kotoran domba, atau kalau orang Jawa bilang wedhus. Ini contoh kotorannya sudah berupa bentuknya halus, lebih mirip tepung. Alat untuk menggiling bisa kita pakai alat pencacah multifungsi. Biasanya setiap alat pencacah ada mesin potong sekaligus untuk menggiling. Baik. Mikroorganisme pengurai. Dalam video ini saya memakai Trichoderma dan Metarhizium. Kenapa saya memakai Metarhizium? Tujuannya untuk meminimalisir adanya larva tumbang. Biasanya sering kita jumpai saat kita membuat kita taburkan, usahakan secara merata. Kurang lebih untuk Trichoderma dan Metarhiziumnya kita pakai sebanyak 100 gram. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita siram dengan air.
siram secukupnya sampai benar-benar membasahi atau membuat lembab seluruh media yang kita fermentasi. Untuk mempercepat proses fermentasi, bisa kita tutup di bagian atasnya dengan terpal atau karung plastik. Prosesnya kurang lebih 1 bulan jika hanya memakai jamur. Bisa saja kita pakai, namun alangkah baiknya pemakainya dengan cara diambil sarinya saja atau menyesuaikan tanaman apa yang hendak kita pupuk. Untuk tanaman anggur, biasanya saya beri pupuk cair dengan cara melubangi ember-ember atau semacam pot buatan untuk menampung kotorannya. Bawahnya kita lubangi. Bisa kita siram sampai jenuh. Dengan cara ini kita memiliki keuntungan. Kotoran hewan seperti kita fermentasi secara perlahan, walau tidak menggunakan mikroorganisme pengurai yang kita tambahkan secara manual. Nanti airnya akan menetes melalui lubang-lubang yang telah kita buat, dan secara cepat atau perlahan dapat diserap oleh akar tanaman. Dengan cara ini kita memiliki keuntungan agar tidak mudah busuk atau kaget dengan amonia yang terkandung pada kotoran hewan tersebut. Untuk pohon keras bisa kita tempatkan pada bagian atas atau sekeliling dari pohon tersebut. Cara ini relatif aman walau pupuk kandang tidak kita fermentasi terlebih dahulu. Dengan pemberian pupuk organik padat secara berkala, tanaman akan menjadi lebih subur, tumbuh lebih vigor, dan harapannya produktivitas dari tanaman tersebut akan meningkat
mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.